Anjir, hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang selalu pengen jadi Blackman tapi tidak boleh sama Konami. Ya Konami memang gitu guys ya, dia tuh makin hari makin pelit sama gue guys ya. Nggak tahu kenapa itu Konami, aduh, orang pengen jadi Blackman kagak pernah boleh guys ya. Aduh, ya guys, buat kalian semua guys ya, yang belum subscribe langsung aja klik subscribe di bawah tuh guys. Yang warna merah, jangan lupa juga kalian klik notifikasi atau lonceng di samping tulisan subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini, klik jempol kan sebut video ini, oke? Thank you teman-temanku. Dan ya guys, buat kalian semua yang gak mau tinggalan giveaway akun, kalian bisa follow Instagram gue @riantaka ada di layar nih. Dan juga kalian kalau pengen beli akun PS, kalian bisa chat gue via WhatsApp. Nomor WhatsApp ada di bawah di deskripsi, selain nomor yang di bawah bukan nomor gue, oke? Nah guys ya, sekarang ini kita akan meroll di ini guys. Kalau biasanya gue ngeroll di National Star, ada banyak dari kalian, bang lu National Star mulu, National Star bang, Warpite bang, Warpite. Oke, sekarang kita akan meroll di Warpite dan menghabiskan 6.000 koin lebih di akun yang tidak berfaedah dan tidak penting ini guys ya. Warpite kita belum pernah gitu guys. Di National Star kita udah ngabisin 9.000 koin. Kemudian abis itu part 2 nya berapa ya guys? Part 2 nya itu 5.000 koin apa ya? Selanjutnya kemarinnya lagi juga 6.000 koin. Sekarang kita ngabisin lagi 6.000 koin tapi kali ini di Warpite, karena Warpite belum pernah guys ya. Jadi selama ini kita kemarin-kemarin itu cuma ngeroll di National Stars doang. Nah, karena banyak dari kalian yang minta Warpite, maka gua akan ngeroll di sini. Oke guys, sekarang kita langsung saja menggunakan ilmu atau trik yang sudah sangat melegenda guys ya. Kalau ada box draw yang baru atau yang belum kita roll, pasti 13 detik guys ya. Lanjut, sekarang kita langsung continue. Oke, 13 detik, lanjut guys ya. Oke, langsung saja guys di sini guys ya. Bang, kenapa nggak pernah kali 10? Kalau kali 10 eksklusif 100% Black Blue Ball, pasti gua ngeroll eksklusif guys ya. Langsung 2500 koin. Tapi kalau kali 10 kayak gini, gue pernah gak dapet Black Ball, jadi gak mau gue ya. Kalau yang eksklusif pasti Black Ball, gue pasti ngeroll. Oke, gue minta hitam langsung. Makan tuh cabe, dapat Gold Ball gue. Aduh. Gak apa-apa, awal-awal kasih Gold Ball gak apa-apa. Daripada lu dikasih Silver Ball, nih yang dapet Gold Ball gue ya cuy. Oke, bakal juga bagus sih guys. Lanjut ya, kita next bro. Oke, di sini ada berapa sih? Di sini ada 60 player ya guys ya. Lanjut, kita cek dulu Black Bullnya ada siapa aja. Semoga kita dapat yang greget-greget. Ahoy, ada Suarez, ada Gareth Bale, Vidal, Alaba, Keylor Navas, Samsic, Zeko, dan juga Pjanic guys. Jadi total Black Bullnya 8 doang cuy. Oke lah, semoga ada yang nyempil tekipir-kipir petir satu lah gitu guys ya. Kalau nggak Suarez si Gareth Bale lah ya, kalau bisa Suarez. Oke, 13 stick lagi, lanjut guys ya. Semoga mantap nih, mantap pala lu aja nggak mantap, gue sliding juga lu. Itu kalau kata minang kocak gitu guys ya. Jadi gue minta Black Ball. Ayo, hitam, berikan pada gue yang hitam. Oke, Gold Ball yang naik jadi Black Ball, Aduh, ini kiper mantap guys, cuma dia gak naik jadi Black Ball bro. Ya, di PES19 yang naik Black Ball itu ada Alisson, ada Ederson Moraes, ada Leno, ada Szczęsny itu guys ya. Itu Gold Ball yang naik jadi Black Ball, khusus kipernya. Oke, lanjut lagi guys, 13 stick guys ya. Kita nyanyi dulu guys. Kita nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman yang ke-6. Black Ball mana, Black Ball mana, Black Ball mana, di mana, di mana, di Goa ya. Black Ball-nya di Goa, di rantai sama Konami. Hah, berikan saya hitam. Blitz si konyol. Ngeselin, gue gak suka kayak gini nih. Radu, lu jangan senyum-senyum dah lu. Muka lu gak suka gue. Hah, muka lu tuh senyum-senyum gak suka. Gue ngeliat Silver Ball foto lagi senyum, gue gak demen tuh. Apalagi berhenti di samping Black Ball, kagak glitch geser, dia diem baik gitu ya. Konyol, namanya konyol. Itu namanya minta dikepret sama Bang Maeli, preman terkuat di bumi. Lepak, 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 biar tau rasa dia guys ya. Belum pernah dikepret tuh bibir, belum pernah jeding kali bibirnya. Dikepret sama Bang Maeli bisa sebulan gak kempes-kempes. Makanya kalau gak mau dikepret, jangan datang Silver Ball. Apalagi berhenti di samping Black Ball dan tidak grid geser. Jangan seperti itu. Itu yang membuat hati gue seperti dicocok-cocok, seperti ditusuk-tusuk, seperti aduh sedih banget, lagi sayang-sayangnya ditinggalin gitu guys. Aduh. Makanya tolonglah, tolong. Hah. Tolong kok di samping Black Ball glitch. Ayo yang jadi Black Ball. Aduh, kita dapat si Epic guys. Oke. Sekarang kita lanjut guys ya. Kita lanjut lagi bro. Kita lanjut lagi ya. Kontinya di sini. Oke, ya gue lupa ngereset waktunya guys ya. Kita langsung aja guys di sini guys. Nyanyi aja dulu guys ya. Nyanyi lagu kebangsaan keempat. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini nggak dapat Black Ball lagi? Prepet, prepet. Ya. Hitam muncul. Kok Silver Ball lagi sih? Bingung gue dari tadi Silver lagi. Tuh. Maksudnya apa sama Riz? Hah? Maksudnya apa lu ngapain datang gua? Ngeliatin gua serius banget, lu mau makan gua lu. Lu mau menerkam gua lu. Tatapan lu udah kayak singa yang lagi mau menerkam mangsanya lu. Konyol lu. Udah tau lu Silver Ball, gak usah ngeliatin gue kayak gitu lu. Gue rilis, gue babat lu ya. Silver Ball siapapun pasti gue babat, gue jual. Kepa aja yang bakal jadi Gold Ball gue babat kalau sekarang Silver Ball.
Batshuayi aja gue rilis, meskipun dia yang PS19 jadi gobol, nggak peduli gue, asal lu sekarang Silver Ball gue pasti rilis. Ya, jadi tolong buat para Silver Ball, jangan datang, jangan menunjukkan dirimu pada Silverman ini ya, cuy. Oke, gue butuh hitam men, gue butuh hitam men, hitam men. Halo, hitam. Glitch. Nyempil kayak upil tuh, kibir-kibir kagak glitch, konyol ini orang. Kirinya gold ball, kanannya gold ball, kirinya black ball. Kok dia diem baik, bisa-bisanya gitu, gak glitch geser. Gue mendingan dapat gold ballnya daripada silver ball yang tengah-tengah gitu. Gue mendingan dapat gold ballnya dah. Aduh ampun, gue mada, kayak gini mah ngeselin. Gue minta Marco buat ngasih ketek nih kalau sampai silver ball lagi ya. Biarin aja lu dikasih keteknya Marco, bisa pingsan-pingsan lu, kejang-kejang lu ya. Ngeselin lu, emosi gue. Kesel gue kayak gini. Mana sih black ballnya? Konami nih, black ballnya dirantai gitu kakinya di dalam gua. Padahal gue nungguin black ball di luar gua, tapi gak boleh black ball tuh keluar. Konami emang gitu guys. Berikan saya hitam bro, hitam bro, bukannya gombol. Kenapa sih harus, milik bro ya. Milik pemain bagus guys ya. Si milik ini mantap guys. Milik mantap guys ya. Mantap dia. Cuma dia kurang greget-greget ahoy guys ya. Kurang greget-greget ahoy. Soalnya dia gak naik jadi black ball bro ya. Tapi gak apa-apa lah, milik bagus guys ya. Dia goal ball yang mantap guys. Yalah, kita ke kanan kiri dulu kali guys. Ke kanan kiri dulu. Kayak misalnya Suarez nih ya. Ke kanan, kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, kiri woi. Oke, siap kita back ya. Lanjut. Ngapain gue buka? Lanjut di sini 250 koin. Oke, di sini guys, kita langsung guys ya, 13 stick lagi. Nyanyi lagu kebangsaan yang kita belum nyanyiin. Yang keberapa tadi? Kelima belum guys ya. Teteu, teo, tete, teteu, teteu. Oke. Hitam, 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 hitam. Mana hitamnya? Silver ball mulu. Ini kiper mantep sih nih ya. Cuma di silver ball, sorry-sorry aja bro. Kamen ini kiper bagus guys ya. Cuma di silver ball, jadi pasti kita babat ya. Kita rilis guys ya. Kita belum dapat black ball satu acan ya. Jangan sampai gua panggil Mak Betty ya. Kalau sampai Mak Betty udah keluar, itu para silver ball bisa dimarahin kejang-kejang ya. Mak Betty kalau udah marah sama orang, waduh, bisa habis lu bro. Sebel gitu, gua kesebel gitu. Kayak gini tuh nggak dapat black ball satu acan dari tadi, samping black ball kagak glitch gitu. Jangan sampai gua minta Mak Betty untuk marahin lu pada lu silver ball. Ha. Helah. Glitch. Aduh, ampun gua mendadak. Aduh, bro Sofik ngapain coba? Aduh, aduh, aduh. Betapa malang nasibku jadi silverman, dapat silver ball terus sedih hatiku melihatnya. Ingin aku makan cabe saja. Aduh, makan aja cabe dulu. Ke pasar makan cabe biar bibir lu jeding-jeding, lu enggak minum lu. Ayolah teman sih. Yes, mantap sekali. Ini baru greget-greget ahoy. Tunjukkan pada dunia. Oke, kita dapat Alaba, bro. Kita dapat Alaba, mayan mantap ya. Dia itu back yang mantap ya. Mantap pala lu aja enggak mantap. Gol sliding juga lu. Kalau kata Minang kocak gitu guys ya. Pala lu aja yang enggak mantap. Gol sliding juga lu. Aduh, aduh, aduh. Mantap lah ya. Mayan nih Alaba nih guys ya. Kalau dapat Vidal juga makin mantap ya. Dapat Bell makin mantap. Dapat Suarez mantap sekali. Aduh, mantap ya. Oke, mantap. Mantul, mantap betul guys ya. Oke, 13 detik lagi guys. 13 detik lagi kita tunggu di sini. 13 detik. Tunjukkan pada dunia 13 detik. Ayo munculkan yang hitam, yang hitam, yang hitam. Berikan saya hitam, hitam 13 detik. Ayo, 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 ayo. Hah? Ayo, ayo, ayo. Berikan pada dunia ini. Siapa ini? Kenapa dapatnya gold ball? Ya, aduh. Weh, kita dapat glitch, men. Glitch ini mantap lah, mantap ya, guys. Cuma dia kurang ini, guys. Kurang greget. Soalnya dia enggak naik jadi black ball, bro. Jadi kita next aja enggak apa-apa. Dia bagus, guys ya. Mantap itu si glitch. Oke, oke, oke. 250 koin lagi, bro. Lanjut. Ya, lanjut di sini kita nyanyi lagu kebangsaan yang belum kita nyanyiin yang pertama aja. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Ini harus 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 dapat black ball. Petir, mantap sekali. Luar biasa. Ini baru tunjukkan pada dunia kita ini siapa. Yes, Suarez ya. Mantap, memang mantap ya. Kalau lu mau dapat petir, nyanyikan lagu kebangsaan Silverman yang pertama seperti gua tadi. Wow. Langsung petir, oke? Okay? Langsung itu petir muncul gitu guys ya. Langsung lu kilat, langsung muncul. Kita nyanyi lagu kebangsaan pertama guys ya. Cekrek, cekrek gitu guys. Wah, ini baru greget-greget ahoy. Greget asik guys ya.
Wow, luar biasa, luar biasa. Pala lu aja nggak mantap ya. Langsung lagi guys, kita habisin ya. Ini adalah misi menghabiskan koin guys. Oke, lanjut lagi bro, lanjut sampai habis koinnya ya. 6.000 tadi guys ya, 6.000 lebih ya. Sampai habis tuh koin guys, kita babat ya. Heyo, hitam lagi, mantap. Makan tuh hitam ya, ternyata cuma sambil silver ball. Muka lu ngeliatin apa sih, serius banget lu. Gak usah ngeliatin sono-sono lu. Mau gua babat juga lu. Gua rilis lu, makanya lu gak usah muncul. Silver ball kalau gak mau dibabat tuh gak usah muncul. Dalam aja gua kerem sono lu, ngerem. Emosi gua. Tapi kita dapat suara sih, gak apa-apa guys ya. Lagu kebangsaan Silverman memang mantap sekali. Mantap, pala lu aja mantap ya. Tadinya si Ma Eli udah mau siap-siap ngelepak guys. Cuma karena dapat black ball petir, udah tenang gitu guys. Udah mulai tenang gitu guys ya. Oke, mantap ini. Siapa ini? Woi, kita dapat si Tori guys ya. Ya Tor, cuma Tori ini nggak naik guys ya. Nggak naik jadi black ball, tapi lumayan ya, bagus guys ya. Lanjut lagi, lanjut. Lanjut lagi guys, lanjut lagi guys. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke, ini siapa nih? Kita lihat. Yes, mantap guys. Ini black ball terus guys dari tadi, mantap banget ini, aduh. Oke, kita udah dapat Piani guys. Tadi udah dapat Suarez. Kemudian dapat siapa namanya? Alaba, kemudian sekarang Piani guys. Mantap ya. Dari beda-beda liga semua tuh guys. Udah ada dari Liga Spanyol ya. Kemudian tadi si Alaba juga Munchen ada tuh guys. Ada juga si Piani gitu ya guys ya, dari Juve. Mantap lah, mantap pala lo yang mantap. Ya guys, lanjut lagi guys ya. 13 tik lagi. Semoga mantap lagi guys ya. Semoga mantap, mantap lah ya. Oke. 13 tik, kita nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman guys. Yang keberapa sekarang? Ke-4 guys ya. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini, ini harus black ball lagi. Ya, ini harus hitam. Heo, mantap lagi yong. Grit, grit, ahoy, grit, asik, glitch. Aduh. Ini yang bikin kesel nih guys ya. Mahrez bagus, tau gue Mahrez tuh bagus. Cuma dia kurang greget greget ahoy guys ya, karena dia tidak naik jadi black ball di PES19. Tapi nggak apa-apa guys, kita udah dapat 3 black ball. Suarez ada, aduh. Kita udah dapat yang tertinggi di worldwide volume 6 ini guys ya. Jadi Suarez tadi kan incernya emang Suarez gitu guys. Ya nggak apa-apa lah guys, kita tujuannya sekarang menghabiskan koin guys. Kalau kita dapat black ball semuanya gitu guys ya, 8-8-nya, wah itu makin mantap tuh guys ya, makin greget greget ahoy guys ya. Oke, 13 detik lagi, 13 detik, kita tunggu, kita tunggu. Ayo, ayo, siapa lagi yang berhasil keluar dari iketan Konami? Ayo, mantap nih. Aduh, kenapa sih silver ball datang lagi? Nih gue. Kan udah sering gue bilangin di awara, lu tau nggak cuy? Gue tuh butuh yang black ball. Ya, kalau gue sampai bisa dapetin black ball ya, 10 kali di box draw, gue langsung jadi black man cuy ya cuy. Maksud gue tuh berentet gitu guys ya. Black ball, black ball, black ball, tapi nggak nyampe sih guys. Di worldwide volume 6, black ball cuma 8. Kecuali kita berhasil mendapatkan black ball 10 kali di ini guys, di apa namanya, di yang National Star 10 kali branded. Wah, udah gua auto black ball guys ya, auto black man gua guys. Ayo dong hitam bro, jangan bikin gua kesel bro, jangan bikin gua manggil Bang Mael bro ya. Ayo hitam lagi bro. Tuh mana silver ball lagi sih, kocak. Langsung kita babat guys, kita jual ya silver ball tanpa pandang bulu. Mau dia bagus ge, mau dia naik jadi black gold ball, entarnya bodo amat guys ya. Kepa juga kalau ketemu tetap gua rilis cuy. Ayo 13 tik, nyanyi lagu kebangsaan kedua. Yo yo ayo, yo ayo yo, yo ayo, yo ayo yo, yo ayo, kita bisa, bisa, bisa jadi black man ya. Semoga bisa nih guys, black man guys. Halo, mau hitam gua? Gua mau hitam bukan mau silver konyol. Bikin orang emosi aja ya, kesel. Dia nggak tahu gitu betapa gedeknya gue kalau dapat silver ball ya. Silverman ketemu silver ball udah kayak gue, kayak Tom and Jerry gitu, kayak Tom ngeliat Jerry gitu, pengen ngomel-ngomel mulu gitu. Udah kayak Tom and Jerry kita itu, silver ball sama Silverman tuh nggak boleh gitu, saling melihat tuh nggak boleh. Aduh, 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 aduh. Jadi gue tuh butuh cuma yang hitam ya, yang hitam tamperin gue gitu, yang hitam dapat semua. Waduh, gue bahagia banget gitu ya. Misalnya gini guys, kalau kalian di box draw, kemudian kalian dapat black ball semua ya, mantap itu berarti greget greget ahoy guys ya. Ayo dong, mantap nih. Ayo, gobel yang naik jadi black ball. Gue butuh yang naik jadi black ball. Waduh, Kovacic nggak naik bro. Cuma dia mantap sih guys. Cuma si Kovacic ini nggak naik jadi black ball. Gak apa-apa lah ya, gak apa-apa ya.
Sekarang kita coba ke kanan kiriin si Gareth Bale nih guys, yang belum guys ya. Ke kanan dan ke kiri. Kiri. Siap, kanan kiri. Oke. Lanjut kita obtain 13 detik lagi guys. 13 detik lagi. Mana nih muter-muter dong kayak bebek. Woi. Oke, siap. Oke, semoga mantap guys, kita nyanyiin dulu lagu kebangsaan yang belum kita nyanyiin. Udah semua guys ya. Sekarang kita mau menunggu gitu guys. Kita menunggu sebetulnya item kalau bisa petir lagi. Petir lagi. Ha. Aduh, ayo item lagi. Si konyol ini tinggal ngabisin silver ball doang. Bodoh amat gitu. Silver ball doang. Minta dikepret sama Bang Mael. Pepak. Ya, kepret biar pada jontor tuh bibir. Biar pada manyun lu bodoh. Nggak tau orang kesel apa gitu. Gue tuh mendingan dapet gold ball deh guys ya. Ini misal sisa-sisa koin ini kita ngerol dapet gold ball semua nggak apa-apa gitu guys ya. Tapi kok dapet silver ball ada aja gitu. Silver ball males gue ngeliatnya guys ya. Gedek gitu ya. Empet gitu hati kalau ngeliat. Muka silver ball tuh nggak suka gue gitu. Yaelah. Ayo makan cabe disambelin. Sama aja goblok. Cabe sambel kan juga dari cabe. Makan cabe disambelin. PA. Aduh. Mali ngapain datang si Mali ini ya? Oke, lanjut lagi. Ini muter-muter aja udah kayak bebek ya. Ha, oke. 13 tik lagi. Muncullah black ball lagi. Cincang walwala peng. Ini hitam lagi. Ini black ball lagi. Hitam lagi bro. Wah. Hey bro, hitam lagi bro. Aduh. Kan gue udah bilang, meskipun gue dapet gold ball semua nggak apa-apa, karena kita udah dapet inceran kita di World Bet ini adalah Suarez, ya. Gak apa-apa, gold ball mulu. Tapi kalau silver ball bikin gedek gitu, biar nggak enak hati gitu. Bikin hati tuh kayak dicocok-cocok gitu. Emosi saya. Ayo, ini rolan terakhir guys di video kali ini guys. Semoga mantap nih guys. Mantap pala lo aja gak mantap. Nih kalau sampai silver ball lagi, minang kocak biar nyelengket aja palanya biar peang. Minang kocak. Pala lo aja gak mantap. Gue seliding juga lo. Aduh. Ayo, kalau silver diseliding lo. Ayo, kasih hitam. Kalau silver diseliding sama minang kocak. Bah, bener nih orang minta diseliding. Lihat nih. Pepak! Biar peang nih si Amrabat. aduh, tapi nggak apa-apa lah guys ya. Kita sudah mendapatkan black ball yang emang kita incar di board play volume 6 ini adalah ya Suarez yang paling tinggi guys. Kalian bisa lihat di sini guys ya. Kita sudah dapat si Luis Suarez, Alaba dan Pjanic yang lumayan daripada lu manyun-manyun mendingan lu senyum-senyum cuy. Oke, itu dulu guys untuk video kali ini guys ya. Semoga nonton bisa dapat black ball. Thanks for watching and see you next time. Bye.